الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam ini kita diberi keizinan dan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk sama-sama berada di sini mengambil sebahagian daripada malam kita dengan mengisinya dengan perkara yang berfaedah dan bermanfaat. Mudah-mudahan kuliah ataupun majlis ilmu pada malam ini diredai, dirahmati dan diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah. Tajuk yang diberi dan ditaklifkan pada saya pada malam ini mungkin agak berbeza dengan tajuk-tajuk yang selalu diberikan, iaitu pengimarahan masjid ataupun surau. Bila sebut masjid atau surau, setiap kali saya mendatangi mana-mana masjid, setiap kali saya mendatangi mana-mana surau, perkara pertama yang saya nampak ialah dari sudut alas kaki, sepatu, kasut ataupun selipar yang berada di tangga-tangga masjid atau tangga-tangga surau. Kadang-kadang ada masjid corak susunannya elok, corak susunannya rapat-rapat, dan lebih jauh ada yang berada di tempat yang tempat letak ataupun rak kasut ataupun ada di tangga-tangga. Bahkan lebih jauh, corak dia sedikit berterabur. Ini semua bukan jadi persoalan, ini semua bukan jadi permasalahan. Ini menunjukkan kepada kita, manusia itu mempunyai tabiat yang tersendiri, mempunyai perspektif masing-masing, mempunyai, kita kata, satu kecenderungan yang berbeza di antara seorang manusia dengan seorang manusia yang lain. Sementelah bila kita masuk saja ke dalam rumah Allah, baik atas nama masjid atau atas nama surau, selepas saja kita menyucikan diri kita daripada hadas kecil, apa yang dinamakan sebagai wuduk, dan kita semua ni nak menghadap, nak berhadapan dengan pencipta kita, iaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Bila kita duduk di dalam mana-mana saf sekalipun, bagi yang berkesempatan di saf yang pertama, ada pahalanya yang tersendiri. Bagi yang berkesempatan di saf yang kedua dan seterusnya, ada pahalanya yang tersendiri. Adapun apa yang dilakukan adalah terlebih baik kerana di kalangan mereka terdiri daripada manusia-manusia yang dianggap sebagai berjemaah, sama-sama mengumpulkan diri mereka di dalam rumah Allah untuk menyembah Allah.
Tetapi bila kita berada di dalam mana-mana saf sekalipun, perbezaan masih tetap ketara dari sudut apa yang kita namakan keduniaan dan material. Dalam satu saf yang sama mungkin, kita pasti akan melihat pelbagai bentuk warna kulit. Kadang-kadang kita berkulit sawo matang, di sebelah kita mungkin putih melepak, di sebelah sini pula mungkin hitam legam, maaf sebut. Di belakang kita mungkin macam-macam warna lagi kulit yang kita mampu lihat dan kita mampu tengok. Begitu juga perbezaan yang lain dari sudut pakaian. Kita mungkin pakai kain sarung, kita mungkin pakai baju Melayu berkopiah, mungkin di sebelah kita ada yang berserban siap berjubah, mungkin belah ni pula cuma t-shirt biasa, pakai seluar slack, pakai seluar jean. Perbezaan boleh lagi kita lihat dari sudut kehidupan sosial bermasyarakat. Mungkin ada di sebelah kita orang yang terlampau kaya, millionaire, billionaire. Mungkin di sebelah kita orang yang sama tahap macam kita, sederhana. Mungkin juga kadang-kadang di sebelah kita adalah orang-orang yang miskin, lebih jauh mungkin dia seorang fakir. Dan juga kita dapat lihat perbezaan dalam saf yang sama juga dari sudut bidang pendidikan mereka. Ada yang mungkin satu saf dengan kita bertaraf alim ulama besar, mungkin satu saf dengan kita tuan-tuan guru, mungkin satu saf dengan kita ustaz-ustaz, mungkin satu saf dengan kita ada yang tahap SPM, mungkin satu saf dengan kita langsung tak ada pendidikan yang tinggi mahupun dapat dibanggakan oleh manusia masa kini. Walaupun demikian, dalam konteks perbezaan-perbezaan tadi, untungnya kita datang ke rumah Allah atas nama masjid, untungnya kita datang ke rumah Allah atas nama surau. Semua perbezaan tadi sama ada dari sudut selipar, semua perbezaan tadi sama ada dari sudut warna kulit, perbezaan tadi dari sudut jenis pakaian, perbezaan tadi dari sudut status kehidupan sosial, perbezaan tadi dari sudut tahap pendidikan masing-masing. Tetapi di dalam saf-saf yang anda sedang berdiri tadi mahupun sebelum daripada ini, sebenarnya Allah sedang menyatukan kita semua. Bukan sekadar menyatukan kita dalam satu saf, tetapi Allah menyatukan hati-hati kita atas semangat persaudaraan silaturrahim, perpaduan sama saudara seagama. Bahkan Allah juga menyatukan kita di belakang seorang pemimpin yang kita anggap dia sebagai ikutan kita, Tok Imam. Apa jua latar belakang dia, apa jua status kita, walaupun kita nak membangga di luar solat kita lebih daripada dia, tetapi bila dia bertindak sebagai imam, kita tidak boleh mendahului atau melangkaui beliau. Dan kita juga tak boleh terlampau jauh untuk tertinggal sampai beberapa rukun yang menyebabkan solat kita terbatal. Begitu juga atas dasar ini, Allah menyatukan kita memayungkan di bawah satu akidah, satu kepercayaan, satu keimanan, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila sahaja anda berdiri dan melihat kaki-kaki anda yang berada di saf, mahu atau tidak, perasan atau tidak, percaya atau tidak, sebenarnya anda telah memecahkan perbezaan-perbezaan tadi atas nama akidah. Anda telah memecahkan perbezaan-perbezaan tadi atas nama satu agama. Anda telah memecahkan perbezaan-perbezaan tadi yang menunjukkan kita semua hanyalah hamba kepada Allah, tidak lebih dan tidak ada beza selain daripada itu. Sebab apa yang kita bawa dari sudut perbezaan itu tidak ada maknanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang kita sebut perbezaan dari sudut kelebihan tadi, mungkin dia ulama, mungkin dia PhD, mungkin dia kaya, itu bukanlah tiket untuk dia bergembira di hadapan Allah di mahsyar kelak dan bakal diberikan syurga.
Dan mana ada yang terkurang tadi, mungkin miskin, mungkin gelap, mungkin baju terkoyak, mungkin tak ada sijil. Itu juga bukanlah tiket untuk dia ni takut dimurkai oleh Allah dan akan diletakkan Allah dalam neraka. Perbezaan-perbezaan itu tidak ada apa pun di sisi Allah kecuali hati yang dibawa, iaitu takwa, merendah diri, takut dan khudu' pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah dah ajar kita dalam satu saf yang sama, semua manusia boleh duduk kawasan ini, tidak ada perbezaan di antara kamu. Bayangkan kalaulah agama kita ini mementingkan status, kalau agama kita mementingkan kredibiliti dan autoriti melebihi apa yang dikehendaki oleh Allah, nescaya barisan saf pertama milik siapa? Milik siapa agak-agak? Milik raja-raja. Saf kedua, milik menteri. Saf ketiga, milik timbalan-timbalan menteri. Saf keempat, milik pegawai agama, ustaz-ustaz. Kita duduk nombor berapa, lorong berapa agak-agak? Saf yang ke-20, last kali hak mari, saf 20 ke saf pertama hak penuh? Tu imam, lepas tu 19 baris tak ada, baris ke-20 baru ada orang. Inikah perpaduan? Inikah silaturrahim? Tak ada nilai semua ini kecuali hati yang dibawa penuh rasa takut, penuh rasa khudu', penuh rasa kasih dan sayang kepada Allah atas dasar persaudaraan berjemaah inilah. Atas sebab itu, bila kita sebut perkara yang di luar tadi, satu benda yang menjadikan kita berbeza ialah saiz kasut kita, saiz selipar kita, saiz sepatu kita. Dan kita tidak boleh nak suruh orang lain menyamai dengan saiz kita. Jadi ukurlah saiz tersebut mengikut keperluan yang ada pada diri kita. Kalau saiz kaki kita 6, pakailah saiz 6. Jangan pula paksa kaki kita pakai saiz 5, dia akan menyakitkan kita. Jangan paksa kalau kita 6 suruh pakai saiz 7, dia akan menyusahkan kita. Sebab longgar. Nak jalan tercabut, nak jalan tercabut. Kalau terlalu ketat dia sakit, dia perit. Jadi pakailah yang paling mana sesuai untuk kita. Sebab manusia Allah cipta dalam pelbagai potensi. Dan inilah kadang-kadang setiap masjid, setiap surau terlepas pandang melihat potensi-potensi setiap anak qaryah masing-masing. Bagaimana bila Rasulullah membentuk Masjid Quba dan Rasulullah membentuk Masjid Madinah, semua potensi sahabat-sahabat Nabi digunakan sepenuhnya oleh Rasulullah tanpa pengecualian, tanpa kelebihan di atas mana-mana sahabat yang lain. Tetapi bila Rasulullah nak bagi satu-satu kerja, nak bagi satu-satu jawatan, nak bagi satu-satu amanah, Rasulullah tengok ikut potensi dan kemampuan sahabat tersebut. Kalau yang ini Rasulullah kata sesuai untuk jadi pengawal peribadi dalam setiap peperangan, Rasulullah tentukan ikut potensi dia. Kalau ini sesuai untuk jadi muazzin, untuk jadi bilal, untuk jadi tukang azan, atas sebab suara dia merdu ke suara dia kuat, Rasulullah pilih ikut potensi. Yang ini nak jadi komander perang, ikut potensi. Padahal semua sahabat tak takut mati, padahal semua sahabat cintakan syahid. Tapi pasal apa yang ni dipilih jadi komander perang? Ada sebab dia, ada potensi dia. Begitu jugalah sahabat yang lain. Jadi Rasulullah menyarungkan mengikut kesesuaian dan potensi, ikut saiz dan ketentuan sahabat. Tapi kita hari ini sebagai contoh, kadang-kadang selesai sahaja pemilihan daripada pengerusi sampai AJK, kita akan menganggap inilah sebaik-baik manusia yang ada dalam taman kita, inilah sebaik-baik manusia yang ada dalam qaryah kita. Pasal apa terbaik? Bila orang letak nama ni, semua orang undi, semua orang suka. Adakah itu dianggap terbaik? Tidak. Mereka sedang memegang satu amanah yang cukup besar.
Tetapi bagaimana dengan yang tak bertanding? Bagaimana dengan yang tak terpilih? Bagaimana yang terabai? Bagaimana yang terbiar? Bagaimanakah pengerusi dan ahli jawatan kuasa Korea di mana-mana surau atau masjid mengembalikan semula potensi mereka-mereka yang terbiar tadi? Apa yang surau dah buat? Apa yang masjid dah buat? Jadi untuk leraikan permasalahan pada malam ini, sebagai contoh selalu disarankan kepada kita setiap hari Jumaat supaya dibacakan satu surah, iaitu surah hari Jumaat. Baca surah apa? Surah Al-Kahf. Oh, kalau Jumaat ingat baca Yasin. Yasin baca malam dah. Surah Al-Kahfi. Kenapa penting surah Al-Kahfi? Surah Al-Kahfi ni salah satu ialah untuk sebagai defense, protector, penangkal daripada fitnah Dajjal. Bagaimana kita try cuba berfikir bagaimana ayat-ayat di dalam Al-Kahfi, lebih lagi pengkhususan kepada 10 awal 10 terakhir, bila kita baca, bila kita beramal, mampu jadi dinding, mampu jadi pendinding, mampu jadi protector kepada fitnah-fitnah Dajjal. Apabila kita membaca rahsia-rahsia Al-Kahfi, sebenarnya di dalam ayat-ayat awal surah Al-Kahfi, Allah dah cerita tentang peri pentingnya jatuh dan bangun institusi yang namanya surau dan masjid. Mungkin kita tak perasan tentang soal ini. Lebih jauh dia juga menceritakan tentang jatuh dan bangunnya apa yang dinamakan sebagai agama. Jadi hari ini kalau kita nak pandang dengan lebih dalam untuk menggali rahsia-rahsia ini, janganlah kita setiap kali buka Al-Quran, setiap kali kita baca Al-Quran, kita sekadar mentilawahkannya dalam bentuk teks semata-mata. Hari ini ramai bila orang berhadapan dengan Quran, dia cuma tilawah dalam bentuk teks. Teks hanya bersifat huruf, teks hanya bersifat baris, teks hanya bersifat titik. Itulah yang kita duk buat, ulang-ulang-ulang, baca-baca-baca, tilawah cuma dalam bentuk teks. Berapa lama kita nak duduk dalam keadaan ini, sedangkan yang Allah minta supaya kita menzikirkan, supaya kita mentadabburkan, supaya kita memahamkan, supaya kita mentabayunkan dalam sudut yang lebih luas, iaitu kontekstual setiap ayat-ayat Al-Quran, lebih lagi surah Al-Kahfi. Sebab awal surah Al-Kahfi dah jelas menceritakan jatuh bangunnya institusi penting ini dan juga menceritakan jatuh bangunnya agama yang sama-sama kita sayang, sama-sama kita cinta, iaitu Islam. Dan sebenarnya inilah terkandungnya perangkap-perangkap Dajjal yang begitu halus memerangkap kita. Dia boleh menjahanamkan kita melalui lupusan kepada apa yang dinamakan sebagai surau dan lupusan apa yang dinamakan sebagai masjid. Perlu ingat sabdaan Rasulullah dalam sebuah hadis, dalam hadis 40 peristiwa akhir zaman. Masajiduhum yauma izin amirah walakinnahum kharabun minal huda. Masjid-masjid kamu pada waktu tersebut amirah, besar, tersergam, indah, cantik, menawan. Walakinnahum kharabun minal huda. Tetapi kosong, zero daripada hidayah-hidayah dan petunjuk Allah. Kenapa Rasulullah mengisyaratkan seperti ini? Seolah-olah gambaran masjid-masjid kita hari ini berlumba naik. Tak salah pada kita bina masjid, tak salah pada kita buat masjid. Tetapi seolah-olah kita berlumba nak bangunkan masjid yang hebat-hebat, nak bangunkan masjid yang cantik-cantik, nak bangunkan masjid yang indah-indah, nak bangunkan masjid yang prasana-prasana dia menakjubkan. Tetapi akibatnya apa yang jadi? Dalam masjid tu zero sifar daripada jemaah-jemaah, lebih lagi yang paling berkualiti, dan dia juga sifar daripada hidayah dan petunjuk Allah. Contoh bila dia paling ramai? Hari Jumaat. Hari tak Jumaat, hak patut muat 8,000, hak ada 8 orang saja. Hak patut muat 5,000, hak ada 10 orang.
Pasal apa hari biasa tak boleh ramai? Pasal apa hari Jumaat boleh ramai? Pasal apa subuh kita tak boleh sama macam Jumaat? Pasal apa zuhur kita tak boleh sama macam Jumaat? Waktu yang Allah bagi semua sama 24 jam. Adakah hari Jumaat tu orang tu free, hari lain orang tu tak free? Ini semua adalah berpunca daripada kita tepuk dada. Orang kata tanya selera, hak ni tepuk dada, tanya iman masing-masing. Hari ini kadang-kadang masjid yang jadi sedih, kadang-kadang surau yang jadi sedih, kadang-kadang tempat mulia seperti ini yang kita anggap sebagai rumah Allah, kadang-kadang menjadi tempat adu domba, kadang-kadang menjadi tempat caci mencaci, kadang-kadang jadi tempat kutuk mengutuk, kadang-kadang jadi tempat nak lawan orang tu, nak lawan orang ni. Kita lihat sekarang, budaya ustaz sama ustaz, budaya guru tu dengan guru ni. Kadang-kadang minggu ni datang ustaz ni, ustaz ni duk kutuk ustaz nak datang minggu depan. Bila ustaz tu pengikut dia dengar, tahu pula, oh dia kutuk aku, minggu depan siap aku akan balas, aku kutuk dia balik. Tempat ni juga, kursi ni juga, meja ni juga, oh hari tu ustaz tu kata kat saya, sekarang saya nak balas balik, kutuk balik kawan tu. Ini bukan cerita kartun, ini berlaku dalam masyarakat kita sekarang. Bahkan ada sampai api permusuhan politik. Satu-satu surau jadi rebutan, satu-satu masjid jadi rebutan, dan kadang-kadang tak datang ke masjid atas sentimen politik. Ah, itu surau warna hijau, tak payah pergi lah. Ah, itu masjid warna biru, tak payah pergi lah. Apa kena mengena kita nak menghadap Allah dengan kala? Apa kena mengena kita nak menghadap Allah dengan parti? Adakah akan terjejas mayang kita kerana pengerusi masjid tu tak sama kala dengan kita? Adakah kurang pahala kerana pengerusi masjid tu tak sama parti dengan kita? Hak kita datang tu nak sembah dia ke sembah Allah? Tapi sentimen ni berlaku. Akibat terlampau kuat berpolitik, kita mengenepikan isu-isu tersebut sampai yang jadi mangsa ialah jemaah. Dan kadang-kadang kita terlibat sama dalam perkara remeh-temeh seperti ini. Begitu juga yang lain. Kadang-kadang masjid ini jadi apa? Masjid tempat orang berhenti macam rekreasi. Tempat orang berhenti berak. Tempat orang berhenti kencing. Tempat orang berhenti nak mandi. Kadang-kadang masjid, kalau yang tak ketahuan, yang tak terjaga, orang-orang datang melampiaskan nafsu setan, nafsu buah, nafsu haiwan, buat benda-benda maksiat kawasan masjid. Kadang-kadang lebih jauh apa yang terjadi, berlakunya kecurian, berlakunya rompakan, tabung-tabung masjid dipecahkan, duit-duit masjid dilarikan. Yang lebih sadis ialah yang buat kerja tu orang dalam masjid juga, ada yang pecah amanah, ada yang ambil duit masjid. Yang kita sebut ni bukan tak berlaku, benda yang berlaku. Jadi macam mana nak buat? Perkara pertama ialah kita kembali kepada falsafah dalam agama kita, iaitu kita sudah mula melupai apa yang dinamakan falsafah basmalah. Apa dia basmalah? Bismillahirrahmanirrahim. Itulah ibu segala niat, itulah ibu segala matlamat, itulah ibu segala agama. Setiap perkara yang kita nak buat, setiap perlakuan yang kita nak buat, setiap niat yang kita nak niatkan, ucaplah dengan atas nama Allah. Kadang-kadang tentang isu niat, tentang nama Allah dah jauh terketepi. Kita kadang-kadang nakkan jawatan pengerusi ada makna lain. Kita nakkan jawatan tu ada makna lain. Kita nak jawatan ni ada tujuan lain. Kita nak jawatan ni ada sebab lain. Tetapi falsafah tadi mula hancur, falsafah tadi mula hilang. Hak betul-betul kerana Allah kadang-kadang sudah tak ada. Tapi kalau aku jadi pengerusi, aku akan dapat tender tu, tender ni. Kalau aku jadi pengerusi, aku akan buat tu, buat ni. Kalau aku jadi pengerusi, aku akan tu, aku akan ni. Benda bukan hak tak berlaku, hak berlaku. Tapi tak berlaku pada semua tempat. Baik. Bila kita tengok isu ini terjadi, jadi apa yang kita perlu buat? Tengok satu surah yang disebut surah At-Taubah.
Surah At-Taubah surah yang ke-9, satu-satunya surah yang tidak diawali dengan lafaz Bismillah. Why? Tengok ayat 102 sampai ayat 111. Ini kes pembinaan masjid dirar. Ini kes hal-hal orang yang semayang dalam masjid. Ini kes hal-hal manusia-manusia munafik yang semayang dalam masjid. Sebenarnya ini adalah satu proses penyucian, satu proses pembangunan semula bagaimana nak membangunkan kembali agama kita melalui institusi surau ataupun masjid. Kadang-kadang kita terlupa. Kita nak buat pengimarahan, betul. Kita nak buat pengislahan, betul. Kita nak buat pembaikan, betul. Tapi kadang-kadang kita tak pernah cek segala kesilapan-kesilapan yang kita buat. Kita tak pernah cek segala kekurangan-kekurangan yang kita ada. Dan kita tidak pernah bertaubat daripada kesilapan dan kekurangan lalu. Bagaimana pengislahan akan terhasil? Bagaimana pengimarahan akan terjadi? Bagaimana perpaduan akan dapat dicapai? Bagaimana kata sepakat akan dapat dihimpunkan bersama-sama? Jadi ambillah peluang kita mempelajari kenapa surah ini tidak dimulakan dengan basmalah. Jadi mulakan dengan basmalah, yang paling penting niat kita. Untuk apa surau ini? Kenapa perlu diuruskan dengan baik? Kenapa perlu diimarahkan dengan baik? Kenapa perlu ada pengurus ini? Kenapa perlu ada jawatan ini? Kenapa perlu ada pentadbiran seperti ini? Kita lihat, bila sebut tentang bismillah, memang dari sudut tata bahasa tak berapa nak betul. Bukan tata bahasa, bahasa Arab, bahasa Melayu. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Terjemah seorang? Terjemah seorang, hak biasa. Dengan nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Saya pergi sekolah dengan bas. Dia mula dengan, saya pergi sekolah dengan bas, clear. Tiba-tiba tak ada depan, dengan bas. Dengan bas, apa benda dengan bas ni? Ayat ni sempurna tak? Orang tanya, dengan bas. Apa dia dengan bas? Sempurna ke tak sempurna? Ayat tidak boleh dimulai dengan. Tiba-tiba ni, dengan nama Allah. Ada benda tertinggal tak rasa? Apa yang tertinggal? Ini ayat Quran, pasti tak ada kesilapan, pasti tak ada kekurangan, pasti tak ada kekeliruan, pasti tak ada kecelaruan. Maksudnya apa yang Allah nak? Sebelum bismillah dengan nama Allah, apa jua niat, apa jua perbuatan, apa jua perlakuan, apa jua aktiviti yang kamu nak buat, sambung dengan nama Allah. Nak berak? Oh, nak baca ke bismillah? Bukan nak berak tu, nak masuk tandas, ada doa dia. Dalam tu ada nama Allah. Keluar tandas, ada doa, ada nama Allah. Nak makan, nama Allah. Selesai makan, nama Allah. Nak start kereta, nama Allah. Nak baca buku, nama Allah. Nak belajar, nama Allah. Nak semayang, nama Allah. Tak pernah kita tinggal satu tempat pun hubungan kita dengan Allah. Jadi tiap-tiap waktu, tiap-tiap masa, tiap-tiap aktiviti kita duk tanam Allah, nak buat tu Allah, nak buat ni Allah, nak buat tu nak Allah. Ada rasa nak buat jahat lagi tak? Hak rasa nak buat jahat ni dalam ni tak terisi dengan apa? Tak terisi dengan Allah. Jadi kita ada benda yang selain Allah, niat selain Allah, nak selain Allah, perlu selain Allah, buat selain Allah. Yang tu senang, benda lain nak masuk, Allah tak ada sini. Bila Allah dah ada sini hari-hari, setiap masa, setiap saat, setiap ketika, payah orang tu nak tergelincir, payah orang tu nak niatkan pada hak lain. Nombor dua, kita nak sebut. Sebelum tu tanya lu, sampai ke apa ni? Sampai berapa? Tak apa. Tak kisah. Okey. Dalam isu ini juga, kita boleh sebut tentang falsafah. Apa yang dikatakan falsafah ayat kursi. Kita selalu baca ayat kursi. Sama ada baca bersendirian, sama ada kita meratib dan mewiridkan setiap kali selesai solat, atau kita jadikan sebagai wirid khusus, atau kita jadikan sebagai wirid harian, atau kita jadikan doa tertentu waktu kita nak buat apa-apa.
kita baca ayat kursi. Antara falsafah penting dalam ayat kursi ialah Allah menceritakan tentang diri dia dengan satu fenomena. Apa fenomena yang Allah cerita pasal diri dia? Tidak mengantuk dan tidak pernah tidur. Tak mengantuk dan tak pernah tidur. Dan Allah mengajarkan kita satu perkara, bagaimana bijaknya Allah, bagaimana hebatnya Allah mengatur alam semesta ini dengan apa yang kita hubungkan dengan waktu dan perkaitan dengan masa dan persekitaran. Antaranya ialah perkaitan dengan tidur. Siang dan malam. Siang untuk bekerja, siang untuk beribadat, malam untuk rehat, malam untuk tidur. Dan perkara tentang tidur Allah dah cerita dalam surah Al-Kahfi. Pemuda-pemuda yang ditidurkan. Bagaimana kita nak hubungkan manusia-manusia yang ditidurkan dengan falsafah Allah tak mengantuk, Allah tak tidur dengan kita yang tidur? Ini menunjukkan bahawa manusia itu sentiasa lemah. Manusia itu sentiasa penat dan sentiasa memerlukan bantuan dan pertolongan daripada Allah. Tetapi fenomena yang Allah tunjuk ialah pengawasan Allah tidak akan pernah berhenti. Berterusan sistem Allah mengurus dan mengatur manusia tanpa pernah rasa mengantuk, tanpa pernah rasa nak tidur. Jadi di sini usaha ini kena berterusan. Usaha ini tidak boleh berhenti. Usaha ini tak boleh berhenti, sebab itulah kita solat atas nama kami, bukan nama saya. Kita solat atas nama berjamaah, bukan nama berseorangan. Berjemaah nak menunjukkan bahawa kita saling imbal-mengimbal, kita saling memerlukan antara satu dengan yang lain. Bila kita saling memerlukan antara satu dengan yang lain, kita ada kekuatan, kita ada silaturahim, kita ada protect. Kita dapat jaga-jaga rumah Allah ini dengan berterusan, pengawasan yang berterusan, sama yang dikehendaki dengan falsafah tadi. Tetapi yang jadi sedih ialah apa? Bila pentajalian tentang Allah tak mengantuk, Allah tak tidur, tak terserap di sini, akibatnya masjid dan surau kita ada had, ada limit, ada tertentu dari sudut operating hour dia. Masjid kita dah tak jadi tak mengantuk dan tak tidur dah. Masjid kita ada time tidur dia dah. Ada operating hour dia dah. Pi terlewat waktu sikit, kunci dah. Pi terlewat waktu sikit, gari dah. Pi terlewat waktu sikit, semayang tepi dah. Pi lewat waktu sikit, semayang kat luar dah. Nak kencing, tandas tutup dah. Kalau terawal sikit pun, tok siap duk pegang kunci dah. Kat luar lah, kat luar, kat luar. Malas dah saya nak buka perak. Pasal apa masjid kita boleh ada operating hour, sedangkan yang Allah ajar falsafah sistem masjid ini tidak akan pernah mengantuk dan tidur? Tapi kita sendiri yang mengantukkan surau dan masjid kita, kita yang menidurkan surau dan masjid kita. Tambahan lepas isyak, panjang dia tidur. Bila masjid ini nak bangun? Waktu subuh sekarang baru bangun. Tu pun ada berapa orang? Subuh berapa orang ada? Adalah 2-3 orang. Sebab apa jadi macam ni? Cuba kita bandingkan. Bukan nak membandingkan, tapi hakikat. Kami duduk di Penang, tu mak ada KS orang Penang. Bagaimana rumah-rumah ibadat kaum, bangsa dan agama lain beroperasi? Mereka tidak ada limit. Mereka tidak ada operating hour sebab mereka ada penjaga yang digaji khusus. Pi pukul berapa boleh masuk dalam gereja? Pi pukul berapa boleh masuk dalam kuil? Pi pukul berapa boleh masuk dalam dia punya candi ataupun wat? Dan ini tak berlaku pada masjid kita. Yang lebih sadis bila tanya kawan-kawan di sekolah yang beragama Hindu, yang beragama Buddha.
Pernah tak tempat-tempat ibadat kamu hilang selipar ke hilang duit? Tak. Tapi masjid aku pi selipar buruk, balik selipar baru. Berlaku ke tak berlaku yang saya sebut ni? Berlaku. Kita pi selipat RM3.50, balik selipat RM35. Terutama musim hari raya dak. Tengok orang tu pakai Adidas, pakai ni, ah, kita selipat Jepun. Last sekali turun, pum, bedai selipat orang. Kesian kawan tu. Baru beli, nak pakai raya, tiba-tiba lepas semayang, kena pakai selipat Jepun. Bukan orang jahat. Bukan pencuri. Hak pi tu tadi duduk semayang sekali dengan kita juga. Hak pi tadi duduk rukuk sekali dengan kita. Hak pi tadi duduk sujud sekali dengan kita. Hak ambil selipar tu. Bukan hak pi. Tak ada orang. Bukan. Hak duduk sekali. Cuma dia tak ambil selipar dia, dia ambil selipar kita. Berlaku. Masjid kita, orang Islam. Why? Disiplin kita tak ada. Jadi bila kita dah sedar operating hour kita macam ini, bagaimanakah nasib saudara-saudara kita sebagai contoh? Kadang-kadang bukan semua orang ni hidup senang. Kadang-kadang bukan semua orang kebahagiaan itu masa dia sama. Kadang-kadang orang bergaduh dengan bini dia pukul 2 pagi. Bini duk maki, bini duk marah, bini duk beletih, bini duk cerewet. Allah, jam, jam, jam. Pi tahajud sat, pi semayang hajat sat, semayang kat rumah bini serabut dah. Ha, pi masjid lah terdekat, pi lah surau Saidina Ali dah. Pi, 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 agak-agak ada orang ke kunci? 2 pagi. Dia betul-betul nak memohon, dia betul-betul nak memunajat, dia betul-betul jiwa kosong ni, peras. Tapi kebiasaan masjid dibuka atau kunci waktu tu? Kunci. Jadi apa kita punya solution? Apa kita punya cara? Lah sekali kadang-kadang mungkin dia nak semayang. Tak apalah sebab masjid ni ada beranda. Kurang-kurang beranda lah. Janji masjid. Ambil lah dia wuduk. Pi tu duk intai-intai kok ada orang. Orang dah anggap apa? Lalu seorang tu, ai dia ni nak kena ni. Orang akan anggap apa bila duk intai-intai 2 pagi? Ingat nak curi tabung masjid padahal dia nak semayang. Kena pelakon dekat pagar, orang duk kerumun, pencuri, pencuri, pencuri. Kesian pula kawan tu. Last sekali, apa jadi? Dan inilah yang jadi perkara paling besar dan bermasalah bagi pengurus-pengurus masjid, dari pengurusi sampai AJKKKKK. Hantu kat lima kan? Antara nak mengimbangkan dua benda, keselamatan aset-aset dan harta masjid, dan nak beri laluan kepada insan-insan yang nak beriktikaf. Duk pening, lagu mana kita nak buat ni? Tak tutup, tak kunci, aset-aset masjid ni risau orang duk ambil. Tak tutup, tak kunci, kan hilang duit beratus beribu. Tak tutup, tak kunci, hilang jam elektrik, elektronik kita. Nak kunci kan orang tu nak main itikaf ke, orang ni nak main tahajud ke, orang ni nak main baca Quran ke. Ha, situ hak paling besar sekali kita lah ni. Jadi bagaimana kita nak buat? Jadi falsafah ini kena ada. Maksudnya kita kena sepakat, hak ni yang paling payah sekali. Kalau kita kata masjid kita nak operating 24 jam, agak-agak siapa hak nak jaga time pukul 12 sampai subuh? Aku kerja, hang nak sangat, hang jaga. Aku hari minggu saja. Kalau nama aku hari cuti, hari cuti. Orang lain hari kerja. Payah. Sebab benda ni dah berlangsung lama. Okey, kita tengok satu benda lain yang perlu kita fikir, iaitu tentang iktikaf kita. Iktikaf kita betul, kita iktikaf. Apa maksud iktikaf? Menetapkan diri. Nak menetapkan diri di mana? Di masjid, di surau. Kita ni iktikaf, tak apalah. Bila sebut iktikaf, macam-macam bentuk ibadat kita boleh buat. Kadang-kadang kita baca Quran, kadang-kadang kita baca buku-buku hadis, kadang-kadang kita semayang sunat, kadang-kadang kita berwirid, kita berzikir, kita buat tu, kita buat ni. Betul. Baik, sebab iktikaf ni ramai kita tersilap pandang. Iktikaf ni dia ada dua. Satu kita panggil iktikaf ritual. Satu lagi iktikaf actual. Agak-agak selalu kita buat iktikaf mana? Ritual ke actual?
ritual hak selalu kita buat, hak berbentuk ibadat. Kita niat iktikaf, kita duk baca Quran, betul. Kita niat iktikaf sembahyang sunat, betul. Niat iktikaf kita berzikir, betul. Tapi niat iktikaf aktual jarang orang ada. Kadang-kadang dia dah baca Quran habis 3 juzuk, taik lipas 2 kilo sebelah, langsung dia tak pandang. Ni masjid hak, kita kata kampung-kampung lah masjid ni semua cuci. Masjid di Angola dengan Madagaskar kita cerita. Kita dah habis 3 juzuk, kadang-kadang sampah, kadang-kadang taik lipas, kadang-kadang taik cicak. Ha, ni kerja Tok Siak, ni kerja AJK. Aktual kita tak ada, kita duk hak ritual ni ikut dia lah, ni bukan kerja aku, ni aku kerja aku baca Quran. Kadang-kadang kita berzikir 50 ribu, angkat kepala penuh sawang labah-labah, ikut dia lah, tu kerja AJK bukan kerja aku. Nak jadi AJK sangat buat kerja, aku nak tasbih 50 ribu tambah. Ritual, aktual tak ada. Kadang-kadang kita nak ambil wudu, ada 10 baris pilih, 2 hak jadi, 8 rosak. Tu pun harap AJK. Ni masuk mesyuarat AJK. Macam mana? Ni 2 ayah okey, 8 kepala paik tak okey. Nak kena nanti AJK lah. Masjid ni masjid siapa? Masjid AJK ke masjid kampung kita? Masjid AJK ke masjid Korea kita? Masjid AJK ke masjid taman kita? Yang kita tahu nak komen, yang kita tahu nak kondem. Orang panggil mesyuarat tak main. Orang nak lantik jadi AJK, saya banyak kerja, saya kalau ni nak, macam-macam lah alasan. Time komen sedap. Inilah kita. Nampak tak iktikaf kita yang jauh dah tersalah. Sebab itu salah satu, kalau kita tengok falsafah tahiyatul masjid, dan kalau kita pergi Mekah, ada tahiyatul masjid tak kalau masuk Masjidil Haram? Ada tahiyatul masjid tak masuk Masjidil Haram? Telah ditukar tahiyatul masjid terus tawaf. Ha, mana? Tahiyatul masjid ke tawaf terus? Tawaf. Sistem tawaf pusing 7 kali. Check and balance. Benda ni yang kita kena bawa dalam rumah-rumah kecil selain daripada rumah Allah hak besar. Check and balance pusing. Berapa ramai yang tawaf surau ni? Check and balance. Mana atap-atap yang retak? Check and balance. Mana dinding-dinding hak nak pecah? Check and balance. Mana bab-bab lampu hak tak nyala? Bab-bab lampu berkelip. Check and balance. Mana aircon tak berapa nak sejuk? Check and balance. Mana pagar hak nak tercabut? Check and balance. Pintu ni tak berkunci. Check and balance. Dia punya jendela tu tercabut cermin. Check and balance. Mana singki-singki hak patah? Check and balance. Mana-mana kepada kait tak berfungsi. Check and balance. Mana-mana mozek hak kotak, hak cemak. Siapa buat? Siapa yang tawaf semua ni? Tak tahu nanti nak kondem dalam mesyuarat. Tapi tak ada siapa check and balance. Bahkan longkang-longkang ada sampah ikut dia. Ni masjid kita, ni surau kita dah kita nampak, buatlah. Setakat nak buang sampah dalam longkang pun. Setakat nak buang sampah dalam longkang. Siapa yang keliling? Check-check semua ni. Tak ada tawaf pun. Lebih jauh, komuniti yang lebih besar. Pernah tak kita berkumpul antara ahli AJK kita? Sekurang-kurang 40 rumah paling dekat dengan Korea kita, 40 rumah termasuk dalam taman kita. Tanya, ada di kalangan mereka tak makan 2-3 hari? Ada di kalangan mereka tak berduit anak-anak sekolah? Ada kalangan mereka tak ada duit nak beli tu beli ni? Ada di kalangan mereka baju hak 4 tahun 5 tahun lepas tak tertukar? Kita buat ke tak? Kita tawaf ke tak? Tanya khabar ke tak? Kita buat komuniti ke tak? Kita terjah ke tak? Kalau terjah melodi, okey. Ni terjah orang miskin, terjah ahli Korea kita. Buat ke tak? Baik. Bila kita lihat ini macam, apa yang jadi? Bila masjid kita ditidurkan, bila Islam kita ditidurkan, masjid kita akan jadi macam apa? Bila Islam dah tidur, bila Islam dah lena,
masjid akan jadi macam gua. Islam dah lena, Islam dah tidur, dia akan jadi dalam gua. Itulah falsafah Al-Kahfi. Bila terlampau lama tidur, kita akan diguakan. Dan inilah falsafah bangun dan jatuhnya agama. Sebab tu setiap agama dia kena ambil masa separuh untuk bangun balik. Contohlah kalau kerajaan Islam ni bertahan sampai 1000 tahun, bila dia jatuh, masa dia makan masa 500 tahun untuk naik balik 500 tahun pula. Lama. Sebab tu kita tengok Ashabul Kahfi, mereka masuk dalam gua. Nabi Isa dah ada atau belum? Nabi Isa tak lahir lagi. Tapi bila mereka keluar, Nabi Isa dah diangkat dah. Mereka masuk dalam gua, Nabi Isa tak lahir. Mereka keluar tu, Nabi Isa Allah angkat dah. Nabi Isa Allah angkat dah. Jadi mereka ditidurkan. Bila ditidurkan, dilenakan, dia jadi macam gua. Nak sedak tu lamalah, berapa ratus tahun? 300 tahun. Tapi apa yang ada dengan mereka? Keimanan. Iman memang ada dalam gua tu, bersama dalam hati mereka, dada-dada mereka. Iman ada di sini, tapi ramai orang tak mau cari iman. Akidah ada di sini, ramai yang tak mau cari akidah. Tapi ingat, satu benda yang terlampau lama dengan mereka, bila mereka lapar, bangun mereka lapar. Dan mereka duk berbandingkan pendapat antara seorang dengan yang lain. Hang agak-agak berapa lama kita tertidur dalam gua ni? Dia jawab apa hari? Aku rasa sehari. Tanya hak lain, aku rasa macam sekerat hari, setengah hari. Padahal mereka dah tertidur 300 tahun. Dan sekali bila tertidur, lapar. Lapar siapa ada duit? Seorang ada duit. Duit dulu pakai sistem apa? Dolar ke? Pound sterling ke, dinar dengan dirham? Dinar dengan dirham. Tadi bawa nak pergi beli makanan. Bila dia keluar masuk ke dalam kota, suasana dah berubah. Dulu bukan lagu ni. Dulu lagu lain ni, pasal apa lagu lain sangat? Mereka melihat bendera-bendera tu, panji-panji tersebut dengan berkain hitam tertulis La ilaha illallah wa Isa ruhullah. Orang duk baca Injil dalam kota tu. Orang duk baca kitab Injil. Jadi bila dia nak pi beli, buat keluar duit, orang kata duit apa? Duit lama tak laku ni, zaman bila ni hang ni? Zaman bila lagi? Jadi last sekali, peniaga hak dia nak beli roti tu ancam dia. Ni mesti hang jumpa harta karun mana-mana ni. Ada lagi tak hak lain? Ada lagi tak hak lain? Kalau hang tak beritahu, aku report dekat raja. Ni duit zaman bila ni? Hang dah jumpa harta karun kah? Dan sekali dia kena tangkap. Ngadap depan raja, dia cerita isu sebenar. Dan dia sebut nama-nama tu, ada orang yang masih hidup tahu. Ni nama hak zaman bila ni? Zaman Piramli. Tu saya ceritanya, saya cakap. Contoh nak bagi senang faham. Zaman Piramli ni punya orang ni. Ni bukan zaman kita punya nama dah ni. Maksudnya apa? Maksudnya apa yang kita perlu buat dengan dinar dan dirham tu? Dinar dan dirham tu ada harga atau tidak? Dinar tu emas, dirham perak. Cuma dia tak laku, tak sesuai dengan zaman tu. Apa yang perlu anda buat? Canai balik, leburkan balik dan buat dia dengan mata wang yang baru. Benda tu apa? Al-Quran. Benda tu sunnah Nabi. Cuma bila terlampau lama ditinggalkan, dia jadi asing. Bila jadi asing, orang dah tak ikut dia. Baca ayat Quran lah ni pun, alah. Bagi hadis pun podah. Orang main-main dah. Tapi anda perlu lebur canai bagi disesuaikan dengan zaman tu. Jadi walaupun dia mah, walaupun dia perak tapi tak sesuai, taklah. Nak beli pun tak laku, orang tak ingin, orang tak minat. Bagaimana anda perlu buat dengan Quran itu sesuaikan dengan zaman anda? Kadang-kadang kita duduk zaman ni, tapi yang mengajak Syahdan Barmula, bukan bermula, Barmula. Faham tak? Arakian.
Ayat-ayat ni ayat-ayat klasik lah. Lepas tu hadap dengar geng-geng muda, hak geng-geng K-pop, hip-hop. Apa dia ni? Arakian. Apa dia syahdan? Apa dia barmula? Dah sekali tak faham. Tak sesuai dengan jiwa mereka. Bukan nak suruh agama tu sesuai dengan jiwa orang. Tapi biar sampai apa yang kita nak sampai dalam hati madu'un kita. Jadi Quran zaman ni sesuaikan ikut pendekatan tu. Bukan ubah apa yang ada dalam Quran. Hukum tetap sama dulu, sekarang, sampai bila-bila pun lagu ni hukum dia. Penyampaian tu, cara mengolah tu, tu maksud saya. Benda tetap sama dah, dia takkan berubah dah. Hak Nabi bawa lagu tu, lagu tu lah dia. Hak Nabi kata lagu tu, lagu tu lah dia. Tapi hari ni kalau kita tak mampu nak ubah hak tu, tak mampu nak canai balik, dia akan jadi macam duduk dalam gua lah. Dia jadi tak laku, orang tak berminat, orang tak ingin. Faham ke tak ni? Kias tu, kias, kias, kias. Sampai bila masjid kita nak jadi gua? Sampai bila Islam kita nak tidur? Sampai bila Islam kita nak lena? Jadi akibatnya apa? Bila kita datang ke masjid, bila kita datang ke masjid, yang kotor sama-sama kita cuci, yang hadir sama-sama kita ra'i, kemudian yang jahil, yang tak faham sama-sama kita fahamkan, sama-sama kita ajak. Tapi kadang-kadang bila kita datang ke masjid, banyak perkataan-perkataan yang kita dengar kurang menyenangkan. Banyak perkataan-perkataan yang kita dengar macam sinis. Banyak perkataan kepada ahli Korea lain macam perli. Akibatnya mereka mula menjauhi kita, lebih jauh mereka menjauhi masjid. Pasal apa tak pergi masjid Pakcik Din? Tahu baru nak langkah kaki, dia pun duk kata macam-macam. Baru nak masuk dalam masjid, mereka duk perli. Baru nak masuk dalam masjid, mereka duk sinis. Lagu ni pada sakit hati, saya semayang kat rumah je lah. Apa pendekatan yang kita dah buat? Tadi kita dah janji bila kita sama-sama rapatkan kaki antara satu dengan lain, tak ada perbezaan dah kita di sisi Allah. Pasal apa perlu buat lagi benda-benda mazmumah? Pasal apa perlu buat lagi benda-benda tak sepatutnya pada saudara kita yang lain? Bukankah hadis Nabi jelas? Bila kita mengasihi saudara kita, sama macam kita kasih dan sayang pada diri kita. Kalaulah kita tak suka orang buat lagu tu pada kita, samalah dia pun tak suka kita buat lagu tu pada dia. Kita jaga ke tak hak ni? Kadang-kadang kita hari ni lebih kuah daripada sudu. Baca Quran sikit, baca hadis sikit, oh ikut sunnah dah. Baca Quran sikit, baca hadis sikit, ikut sunnah. Sunnah tu apa? Hadis tu apa? Sunnah tu apa? Hadis tu apa? Ni belajar hadis sikit, oh kita pembawa sunnah. Kerana belajar hadis, kita dah bawa sunnah. Betul ke? Betul ke lagu tu? Okey, orang tanya, ustaz, pasal apa pakai kopiah? Ni kopiah ni sunnah Nabi. Mana dalil dia kopiah sunnah Nabi? Dalil dia tu baru mari ha? Hadis, baca hadis kan sekarang. Hadis dalil dia, hadis ni, ni. Hak buat betul-betul ni baru sunnah. Setakat kita pertikai, oh dalil ni tak kuat, ini imam dia lemah, ni imam dia lemah, dia sendiri tak pakai, adakah dia bersunnah? Oh tapi cekap lah dia punya hadisnya, ni. Adakah dia sedang buat sunnah sekarang? Dia sendiri ni tu dia sendiri tak pakai, dia buat sunnah ke tak? Tapi dia dakwa dia bersunnah. Sunnah lain, sunnah amalan, sunnah perbuatan. Kita pakai jubah, ustaz pasal apa pakai jubah? Pakai jubah sunnah Nabi. Mana dalil dia? Baru datang hadis, baru datang ayat sebagai contoh. Tapi dia duduk pompang bincang ni, dia sendiri tak pakai jubah. Bersunnah lah ke tu? Takkan sekadar bincang hadis tu dah jadi kita bersunnah sedangkan kita tak pakai jubah. Faham ke tak ni? Mudah hari ni. Baca Quran sikit, baca hadis sikit, kita dah dakwa, kita dah claim bawa sunnah. Kadang-kadang percakapan kita, adab kita, akhlak kita lebih teruk daripada orang. Maaf sebut, kadang-kadang perkataan kita lebih bacul daripada orang kafir.
Perbuatan kita kadang-kadang lebih huduh daripada orang kafir. Sikap kita sama saudara kita lebih teruk daripada orang kafir. Kita dakwa, kita bawa itu dan klaim itu pada kita. Sebenarnya apa? Apa yang kita nak? Sekadar membesar-besarkan diri, membangga-banggakan diri dengan tagline tersebut. Tapi hakikatnya zero. Hakikatnya sifar. Semua disiplin-disiplin ilmu yang kita belajar, kita perlu faham. Hakikatnya isi-isi ayat-ayat Al-Quran memang macam-macam. Ada akidah, ada syariat, ada akhlak, ada tasawuf, ada kisah Nabi, ada cerita orang tu, ada cerita orang ni. Tetapi paksi yang Nabi nak bawa kepada keseluruhan ayat ialah apa? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang terpuji. Last sekali jadi berakhlak baik, last jadi manusia yang sempurna dari sudut kelakuan dan peribadi. Hari ini tak sah dakwalah apa yang kita ada, ilmu apa yang kita belajar, beratur ilmu, berbelah ilmu, tapi perangai, adakah anda sudah capai menerusi disiplin tersebut? Kalau adab masih jauh lagi, adakah anda sudah boleh bangga? Kalau perangai entah ke mana, adakah anda sudah boleh mendabik dada? No. Penghujungnya di sini. Sebab kita ikut resmi padi ke resmi lalang? Resmi padi makan kenyang. Resmi lalang tak makan pun tak apa. Dah. Faham ke tak? Itu yang kita nak maksudkan. Tak perlu kita nak menganggap kita lebih daripada orang lain. Tak perlu kita nak menganggap kita alim daripada orang lain. Kita semua manusia itu ada nilaian masing-masing di sisi Allah. Dan bila kita duduk di sini, hilangkan semua hal-hal tersebut. Tidak ada yang mulia di sisi Allah kecuali manusia yang bertakwa kepada Allah. Nak cari takwa tu payah. Nak sampai tahap yang terakhir, makarimal akhlak, inilah yang paling susah. Segala anggota dia ini diterjemahkan untuk jaga diri dia. Takut setiap anggota ini sampai ada yang melukakan hati saudara lain. Takut ada anggota dia ini sampai melukakan hati jiran-jiran dia. Sampai ada mungkin perkataan dia melukakan hati orang-orang yang berdekatan dengan dia. Sampai takut ada perkataan dia mungkin melukai saudara-saudara seagama dengan dia. Dia cukup jaga hal tersebut, takut tersasar, takut terbabas. Tapi kita hari ini mudah tohmah orang tu, caci orang tu, maki orang tu dengan alasan tak sama aliran dengan kita, tak sama grup dengan kita, tak sama kumpulan dengan kita. Begitu mudah kita menganggap dan mengandaikan kita adalah yang terbaik, kita adalah yang paling betul, kita adalah yang paling benar dan menyalahkan semua pendapat-pendapat dan pandangan orang lain. Mana bukti kita paling betul, mana bukti kita paling benar, atas neraca apa, atas nilaian apa kita buat anggapan tersebut. Dan bila kita tilik, lihat kepada penghujung dia, bagaimanakah akhlak dan adab yang terhasil. Akhlak dan adab yang terhasil. Setiap ilmu pasti ada berkah dia, hak tu hak kita nak. Dengan berkah ilmu yang kita ada, walaupun sikit, tapi dia berjaya membentuk kepribadian kita. Besok kan, Nabi kata manusia yang paling baik ialah manusia yang paling baik akhlak dia. Akhlak. Hak ni payah. Orang miskin dia, akhlak baik. Okey. Kaya dia, akhlak baik. Okey. Hitam dia akhlak baik, okey. Tapi kalau dia abda apa-apa kelebihan, lebih pada orang lain tapi akhlak tak okey, siapa suka kat dia? Hitam ke kita kalau kita okey dengan orang, tak ada masalah. Huduh ke kita kalau akhlak kita okey, tak ada masalah. Miskin ke kita, jahil ke kita, tak ada masalah kalau kita akhlak baik. Tapi akhlak tak baik, marilah jawatan apa, marilah fesyen apa, marilah atas langit pun, orang tak suka. Orang benci. Orang meluat. Ni bukan pengimarahan masjid ni. Oh, sejam dah.
Okey, kembali. Baik. Apa yang kita nak kongsi di penghujung-penghujung ni? Oh, saya pun sakit tekak dah ni. Minta maaf saya. Supaya kita merenungkan beberapa perkara. Bila kita masuk dalam rumah Allah, sama ada surau ataupun masjid, kadang-kadang kita membesarkan Allah. Allahu Akbar. Kita sebut Allahu Akbar. Kita besarkan Allah. Tapi kadang-kadang amalan kita, perangai kita, tingkah laku kita menyebabkan Allah tu jadi kecil di sisi kita. Faham tak maksud saya? Mulut kita masa ucap takbir tu Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah segala-galanya. Keluar saja daripada surau, keluar saja daripada masjid, segala tindak tanduk kita, perbuatan kita, tingkah laku kita tu, apa yang kita buat seolah-olah Allah Besar tadi dah jadi kecil. Maksudnya apa tu? Ucapan kita tak sama dengan perbuatan kita. Masa kita buat benda ni, tak ada dah besar Allah. Masa kita buat jahat ni, tak ada dah besar Allah tadi. Masa kita buat maksiat ni, tak ada dah kita sebut besar Allah tadi. Apa hak kita buat dalam bentuk maksiat, kejahatan dan dosa, Allah tu dah jadi kecil. Ramai tak lagu ni? Ramai. Membesarkan Allah dalam rumah dia, tapi mengecikkan Allah di luar rumah dia balik. Kadang-kadang kita kata Allah itu maha suci, Allah itu maha bersih, tapi kita membiarkan rumah Allah kita kata suci itu kotor. Kita kata Allah maha suci, Allah maha bersih, tapi rumah dia hak nama surau, hak nama masjid itu kotor. Oh, kotor macam pia Pulau Pinang tak? Ada orang Kelantan pun. Okey. Kadang-kadang kita kata apa? Kita kata Allah tak pernah tidur, Allah tak mengantuk. Hak berdengkur siapa? Hak berdengkur kat rumah lain cerita. Ni rumah Allah. Allah hak jaga rumah ni, Allah mengawasi rumah ni, tak mengantuk, tak tidur. Kita berdengkur. Berdengkur di mana? Berdengkur di rumah, ikut dia lah. Kadang-kadang dalam ni pun dia berdengkur tak? Sebab tu orang tua kata, siapa nak tengok orang jahat, pergi ke mana? Nak tengok orang jahat, pergi penjara. Nak tengok orang sakit, pergi hospital. Nak tengok orang sihat, pergi panggung wayang dengan pasar raya. Ada tak orang demam pergi pasar raya? Tak ada. Tapi nak tengok orang mengantuk? Ha, mai masjid atau surau, mesti ada duk landing kot tepi-tepi tak? Ha, tadi okey nampak lentuk. Ha, tu contoh orang tua aja berlawak. Orang tua berseluruh. Kita kata Allah pengatur segala urusan. Tapi kadang-kadang anak kita sendiri tak berapa teratur. Anak kita sendiri tak berapa nak berjenih. Faham tak berjenih ni? Tak berapa nak menjadi. Kenapa jadi perlawanan? Kenapa jadi berbeza? Nah, inilah yang perlu sama-sama kita fikirkan. Kita bagi malam ni satu tajuk. Kita dah bincang perkara-perkara yang berlaku. Bukan apa yang saya sebut malam ini mutlak, tak ada benda lain, tak. Ini ilmu hak saya ada setakat ni, mampu saya kongsi dengan saudara-saudara. Mari ustaz lain dia boleh tambah macam-macam lagi. Mari ustaz ni dia boleh tambah lagi. Dan solution kita perlu cari, bagaimana kita nak memertabatkan kembali dan menghidupkan fungsi surau dan imarah kita. Sebab itulah, kadang-kadang apa yang paling penting, kita tengok contoh bila kita sebut pada awal bab potensi tadi. Ramai, bila saya sebut lagu ni, dia akan bersikap defensif. Tahu tak? Dia akan bersikap menolak. Eh, tidak semuanya juga, ustaz. Saya boleh sebutkan beberapa contoh masjid yang aktif, ustaz. Oh, dia pun sebut atu, sebut ani, sebut atu, sebut ani. Memang dia aktif, tapi kadang-kadang keaktifan dia cuma bersikap sekali-sekala. Sebulan sekali adalah karnival tu. Eh, karnival ni bukan sebulan sekali. Kadang-kadang setahun sekali belum tentu karnival lagi. Oi, kami panggil ustaz tu, hebat ustaz tu. Kami jemput ustaz ni. Ustaz ni kalau ceramah 30 ribu, 40 ribu orang mari. Bukan itu maksud dia. Maksud dia kita nak tawaf round yang berterusan atas ambil falsafah tak mengantuk, tak tidur sampailah membina peradaban insan dalam qaryah dan taman kita. Kita tak berhenti. Maksudnya contoh potensi tadi,
kalau ada budak-budak kawasan kita, tak mungkin langsung tak ada hak bersuara baik, bersuara lunak, bersuara merdu. Agak-agak apa kita nak buat? Aku duduk dengar budak tu duduk menyanyi bawah pokok lagu Emisage, okey jugalah cara dia bawa tu, kot pun betul walaupun pitching nak berapa nak lari tak. Contoh kita dengar suara ni, agak-agak apa yang aku boleh tiun dan hubungkai aku nak buat kat masjid? Kita boleh buat apa contoh? Boleh buat pertandingan bang, pertandingan azan, pertandingan tajwid, pertandingan mengaji, ataupun panggil tok guru memperelokkan lagi. Dia tu dah suara bagus tapi mungkin cara baca tajwid tak betul, tarannum tak betul, ajak dia hak bahagian suara tu. Ada juga jenis tak ada suara tapi dia suka rajin, dia suka aktif. Apa salah letak bawah mana-mana AJK, buat AJK kecil. Kamu Sudin, kamu ni tengok kat tandas kotak ni, kamu tengok atu ni, kamu tengok ni lap, kamu tengok ni ni. Dia jenis ada kan budak-budak jenis dia suka buat kerja. Pakcik saya nak buat apa? Basuh tandas ke apa ke? Budak-budak tu. Bila bubuh AJK, saya jawatan apa? Kalau kira ni macam pengurusi dah, melawak lah sambil-sambil. Kalau masjid ni macam pakcik ni pengurusi dah jawatan ni, walaupun cuci mozek tandas. Oh lagu tu ke? Okey. Lepas tu ada juga hak jenis lain. Hak jenis apa? Hak jenis aktif nak bersukan ni. Kalau di Pulau Pinang, contoh, ada satu masjid tu nama Masjid Masjid Jelutong ke mak? Masjid Jelutong, ada malam-malam tu, bukan setiap malam lah. Daripada silat. Lelaki perempuan di beranda tu belajar silat. Hak bahagian siang pula memanah. Jadi inilah program-program yang kita nak terak kepada ahli Quriyah kita. Agar berterusan. Memanah tu kan sunnah. Silat mempertahankan diri tu juga sunnah Nabi. Walaupun mungkin cara mempertahankan diri Nabi dulu dalam bentuk mempertahankan diri bentuk lain. Kita Nusantara ni jenis silat, kita belajar silat. Memanah. Kalau ada kuda lagi cantik. Kalau ada kolam renang lagi cantik. Tapi payahlah tu. Buat hak senang lah. Fikir hak senang. Jangan nak fikir, ustaz tu sebut satu-satu, kita kena buat semua. Tak. Apa yang jadi keperluan untuk kita agar potensi tadi tak terabai, potensi tadi tak rugi. Jadi biar budak rasa ada magnet. Inilah kata magnet untuk datang ke masjid. Seronok dengar, abah nak pergi mana? Surau. Saya nak ikut. Abah nak pergi mana? Surau. Sebab apa? Ada memanah. Sebab apa? Ada main gasing. Sebab apa? Ada main tu. Sebab apa? Ada main ni. Kadang-kadang budak ni, hak jenis buah, dia duduk rumah. Rumah tu sempit, tahu tak? Rumah kita dah sempit. Kemudian dia datang, jumpa kawan. Masjid pula luas, bersih, cantik. Apa agak-agak jadi? Dia duduk rumah tu naik atas meja, naik atas sofa, naik atas almari. Sempit. Lepas tu jumpa kawan dia, hak spesies yang sama. Masjid luas, masjid bersih, masjid cantik. Oh, ramainya kawan. Ada 10 malam ni. Riuh masjid. Keriuh masjid. Anda setengah masjid buat apa? Buat taman. Taman permainan. Senang kadang-kadang ada mak tu hak jenis. Mari datang kotak, mari darahik. Tak boleh masuk sekarang-kurang. Dia boleh jaga anak-anak duduk main taman tu. Bapaknya masuk semayang. Bapaknya buat perkara yang sepatutnya lah dalam masjid. Jadi siap. Kalau tu ada boleh berganti. Budak tu ada benda yang dia jadi seronok. Sekurang-kurang walaupun dia kecil tak sembahyang, bila dia tengok, dia ingat taman permainan. Kat mana taman permainan tu? Kat masjid. Nak pergi masjid. Orang lain yang tak biasa, hebat budak ni dah 3 tahun nak pergi masjid. Padahal bukan nak pergi masjid, nak pergi taman tu. Taman tu duduk dalam masjid. Okeylah. Lepas tu cara pengurusan masjid. Kadang-kadang ramai pula Tok Siak ni marah dekat budak sebab budak biasa buat bising, dia jentik telinga budak, dia marah. Last kali bila kena jentik, kena marah, dia tak pergi dah. Pendekatan ni mungkin berkesan kalau kita dulu kan. Kita dulu kena lagu tu, tak dah. Tak buat dah, masjid pi, tapi tak buat dah. Lah ni budak jenis melawan. Lah ni budak jenis kontra. Tak kena gaya, dia buat apa? Dia memang dalam hati bara dah. Dia pergi report kat bapak dia. Bapak, pakcik mak tadi jentik telinga saya. Lepas tu apa agak-agak bapak? Pakcik mak hak mana? Ada 3 orang sini. Pakcik mak postman, pakcik mak jual burger, pakcik mak tu contoh. Hak mana? Pakcik mana? Pakcik mak tu. Duduk gaduh pula dalam masjid. Dan kadang-kadang setakat jentik telinga tu,
apalah nilai sebuah nasihat dan sebuah benda tu untuk anak kita kalau kita betul-betul nak faham. Yang anak kita tu memanglah dia duk melalak, memanglah dia duk bising. Jadi dah marah, tak dengar juga, melalak lagi setakat jentik telinga. Kecuali jika pak putus lain, pak luka lain. Ni sekarang nasihat maksudnya, ayah hang tu memang nakal dah, patutlah pak cik ma'ah lagu tu. Tiba-tiba mak mai, ni telinga putus tadi. lagu tu tak apalah, kita kata nak lagu ni pun dah. Ni lebih dah ni telinga dah ni. lebih pada Mike Tyson dah ni. Mike Tyson gigit lah, ni lebih, pak putus. Jadi banyak benda-benda karenah ni berlaku dalam surau kita. Apa kita tengok? Contoh paling mudah, cuba kita fikir bagaimana kita nak memeriahkan bulan puasa kita. Ingat masa macam kita duduk kampung dulu. Seronok tak duduk kampung dulu? Cukup seronok. Makan, bukan berkira pun. Bukan berkira pun. Tak ada kita kata, bila nama kita naik, bapak kita lah, kita masih kecil. Oh ok, Abang Mat contoh, Abang Mat 17 hari bulan. Tak akan ada pernah suara-suara menolak pun. Walaupun kita bukan senang sangat. Abang Mat 17 hari bulan lah. Okey, tak apa. Tak ada kata, aku ni pun bukannya anak sekolah pun tak apa nak lepas. Tak ada ayat-ayat lagu tu. Walaupun anak sekolah sememangnya tak apa nak lepas. Makan harian pun tak apa nak lepas. Tapi tak ada unsur penolakan. Paling kurang dia buat apa? Dia buat apa? Kalau Kelantan tu apa ni? Cendol tu, cendol tak? Cendol. Itulah hak kami mampu dah tu. Orang akan makan. Orang akan minum. Walaupun lepas ni memanglah kalau ada jenis kedai kopi kena hak tu pun lepas ni. Padahal tu habis sembahyang tarawih pukul 10:30 dah. Tapi dia boleh duduk kedai kopi sampai pukul 1 pagi lagi. Sebab dia balik tu nak tahajud konon-kononnya. Bila balik pukul 1 biasanya subuh pukul berapa? Standard subuh pukul berapa? Standard subuh pukul 8 subuh gajah kan. Tapi satu benda orang tua ni, pasal apa dia kaitkan subuh tu dengan gajah? Kalau terlewat subuh, pasal apa dia kata, ni mesti subuh gajah ni. Tak ada binatang lain ke yang boleh combine dengan benda tu? Tahu tak pasal apa orang tua kata, subuh gajah? Bukan subuh sang kancil ke, subuh semut ke? Pasal apa? Sebab bagi orang tua, memanglah kita kata binatang atas dunia ni, hak kita kenal setakat ni, hak paling besar apa? Ikan paus. Tapi orang yang tak duduk tepi laut ni, apa binatang yang paling besar? Gajah. Jadi nak cakapnya dosa ni, meninggalkan solat subuh dan semayang lewat ni, tak ada benda paling besar. Jadi dia himpunkan subuh gajah. Kalau subuh semut tu kecil sangat, macam remeh ya tinggal semayang subuh ni. Kalau subuh semut. Jadi dia sebut gajah. Kalau beruk mak. Beruk mak ye. Kalau terkejut. Padahal binatang lain pun terkejut juga. Tapi jadi naik nama beruk kan. Suka sebab beruk ni yang suka terkejut. Orang pun suka terkejut. Tapi selalu dikaitkan dengan tu. Aduh, letih dah ni. Nak lagi kah nak berhenti ni? Nampak muka tak puas hari lah. Okey, kita pergi sikit lagi lah. Kita pergi sikit lagi. Saya pun tak larat dah esok tu hal pula ni. Baik. Kembali kita. Ni rumusan lah. Apa yang kita perlu buat ialah, nombor satu, biar dulu benda-benda macam perancangan-perancangan tadi. Yang paling penting ialah, bila kita tengok contoh masjid atau surau kita, hak nombor satu, dia punya jemaah dari sudut list kedatangan tu kurang, hak itulah di aula dan diutamakan. Contoh kita kata taman kita ni paling common lah, mungkin ada, kita tak kata orang tak semayang, orang semayang kat rumah. Kita kata agak-agak kalau hak boleh mari semayang, berapa orang? Kita kata 40. 40 kita target. Tapi hak selalu main 28, 29, 30. Kita buat hak tu dulu. Macam mana agak-agak nak bagi jadi 40 hak target ni? Hak tu sama-sama kita bincang, sama-sama kita fikir. Nak bagi jadi 40. Bila dah mari 40 tu, kita tambah lagi. Kadang-kadang orang ni, dia tengok tu dia jadi teliuk, tahu tak? Sebelum ni kita tengok orang biasa. Tiba-tiba, hak duduk lepak sekali dengan dia. Pasal apa mamak tak lepak dengan kita? Tiba-tiba tengok mamak, serban jubah.
tak boleh jadi ni. Mesti ada benda yang menarik. Mamak selalunya payah nak pergi masjid. Tapi bila mamak dah tahap lagu ni ni, mesti ada benda special kat masjid ni. Jadi, apa dia akan jadi? Aku pun kena pergi juga. Mula-mula seorang. Lepas tu kawan ni, dulu kita empat lah ni tinggal. Tinggal dua dah, aku pun kena pergi juga. Aku pun kena pergi juga. Last sekali tak ada lah. Last sekali tak ada. Kadang-kadang kita ni, setengah-setengah orang ni, dia action dia bagus sangat. Bukan bagus apa. Kadang-kadang jenis budak-budak duk lepak, duk main gitar, rambut tercacak macam Trojan tu, dia tak apa-apa nak dekat kan. Dia nak cari hak jenis sama geng macam dia. Ha ni jenis pakai kopiah, ha ni boleh lah nak ajak. Ha ni geng jenis seluar tak berapa nak terkoyak, okey lah. Jadi seluar atas terkoyak tu mereka tak masuk. Budak tu juga perlukan perhatian dan kita tak tahu pun apa potensi hak dia ada. Ha, mungkin lepas ni dia duk main-main gitar, boleh buat nasyik ke apa ke tak? Marhaban ke kasidah, kita belum tahu lagi, tak dengar lagi suara dia ke apa. Potensi hak dia ada. Biasa kalau pi tu, agak-agak cerita apa kita nak bawa? Kita nak ajak dia main masjid, kita nak ajak dia main surau. Tapi bila dia ni geng, kita kata geng seluar koyak, geng main gitar. Agak-agak bila duduk dekat tu, kita nak bawa cerita apa? Sesungguhnya Nabi Muhammad dulu agak-agak masuk ke tak cerita tu? Sahabat dan Rasulullah dulu tak pernah miss tinggal sembahyang berjemaah. Oleh itu, marilah kita sama-sama pergi ke surau dan masjid untuk solat berjemaah. Agak-agak lepas ke tak? Tak apa nak lepas. Apa yang jadi minat dia tu kita perlu tahu. Dia minat apa? Dia minat muzik, dia minat menyanyi, dia minat melalak, dia minat gitar. Ha, cerita pasal itu dulu. Cerita pasal itulah. Ha, gitar ada berapa jenis pula tak? Gitar Fender ke? Gitar apa lagi? Ibanez ke tak? Sebut jenis-jenis gitar. Lepas tu sebutlah sikit kumpulan-kumpulan rock. Oh, abang dulu, ustaz dulu, peminat Search, peminat Wing, Isabella. Dia kata, oh, minat juga. Ha, lepas tu kita serak-serak sikit. Minat-minat juga dulu. Tapi abang dulu semayang jemaah, minat pun. Ha, ni minat tapi semayang ni tak apa-apa nak kena ni. Pandai-pandai lah ayat-ayat kita tu. Dulu rock gila tapi seluar tak berapa nak koyak. Ha ni sampai terkoyak seluar, apa cerita? Boleh tak tolong pakai hak elok sikit? Lepas tu bila kita rapat dengan dia, baik dengan dia, insya-Allah dia jadi okey. Pendekatan sebenarnya. Dia sebenarnya dia macam belon contoh. Hati manusia macam belon. Semua tempat biasa yang kita cucuk akan meletup. Bila belon tu terik, kita cucuk pam. Cucuk sini pam. Pam, pam. Hati manusia ni ada satu tempat, bila dia kena, dia tak akan pecah. Hak nak cari, hak cucuk, hak tak pecah tu payah. Biasa bila kita nak ubah orang-orang hak lagu ni, sesuatu kebiasaan berlaku, ayat kita akan menyakitkan hati mereka, sebab kita tidak ada, apa ni kita kata, ilmu untuk pengaruhi mereka. Ada satu tempat biasa tak meletup, kat mana? Belon kita cucuk, ada satu tempat tak meletup, kat mana? Tempat hujung hak kita nak ikat tu. Dia tak terik mana dia? Sedikit kendur. Bukan kata cucuk kuat tu pecah, maksudnya kita cucuk biasa. Kalau hak terik tu pam, pam. Tapi situ tu dia kendur kan, tempat kita nak ikat. Hatu lah. Tapi kita nak cari hak situ tu lah. Payah. Ah, last sekali. Ni cerita lah. Dahulu ada sebuah kapal. Asyik berapa kali lah lah. Ni lah betul lah ni. Ada sebuah kapal. Jadi kapal ni macam cruise. Tahu tak kapal cruise? Ferry tu lah, macam ferry cruise tu. Ferry cruise ni berlabuh di sebuah pelabuhan di Amerika. Jadi waktu hak mereka berlabuh ni 3 hari 2 malam. Jadi penumpang-penumpang tu boleh turun ke bandar tu, buatlah apa-apa aktiviti sekalipun, sampai waktu dia naik balik, cruise ni nak berlepas. Jadi cukup dah waktu, semua dah penumpang naik, dan bila dicek, dilist dan diperiksa, semua dah lengkap. Jadi kapten kapal nak hidupkan kapal ni. Bila kapten kapal nak hidupkan kapal ni, start-start tak hidup. Cuba juga tak hidup. Cuba juga tak hidup. Last kali, kapten kapal menghubungi ketua pelabuhan. Ada tak siapa-siapa yang duduk kawasan pelabuhan ni yang pandai baiki enjin kapal, sebab kami nak memulakan pelayaran, enjin kapal tak mau hidup. Jadi dihantarlah beberapa orang.
Jadi masuklah dalam enjin, ketuk sana pulas situ, ketuk sana skru situ, skru sini, cuba tak hidup. Cuba tak hidup. Dah sekali kapten kapal kata, ada tak siapa-siapa yang memang paling berkualiti, paling berkemahiran pasal kapal ni? Kami dah kesuntukan masa. Dia kata kalau ada tu memang ada lah. Tapi sebab tadi kami ingat kamu nak cepat, jadi kami hantar hak biasa-biasa. Tapi orang ni agak jauh lah. Kalau kamu sanggup tunggu, kami akan panggil dia. Ya, kena panggil. Jadi panggil tu makan masa beberapa jam. Yang datang tu memang pakak sungguh. Tapi dia datang dengan motor kapcai, motor buruk. Motor buruk. Lepas tu tak ada beg hak hebat-hebat. Macam setengah orang tu, hak hebat ni beg ni buka tu, buka sini, buka sini, buka sini. 14 lapis. Dia ambil tepi motor kapcai dia je. Ingat tak motor kapcai kita dulu? Tempat nak buka bateri, duduk tepi ya, hak pulas tu, blek, 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 blek. Dia buka situ lah. Dia ambil apa? Dia ambil sepanah dia dengan penukul je, duduk dalam tu. Naik dua tu je. Eh, nak baiki enjin kapal, hak tahak kerus, bawa dua benda. Jadi, kapten kapal tengok, biar betul dia ni ni. Betul ke dia ni? Ha, betul lah dia ni lah. Nampak macam tak berapa betul dia. Tak berapa betul ke betul dia ni lah. Okey, sebab tak berapa yakin, aku nak masuk sekali dalam deck enjin kapal, aku nak tengok apa yang dia buat. Ha, tak apa, ikut. Kapten kapal pun ikut sebab tak yakin mana ni. Bila masuk, dia duduk berdiri depan enjin. Dia tengok dari kiri ke kanan, atas ke bawah. Dia senyum. Okey. Dia pergi buat apa? Dia pergi ambil skru, dia pergi satu tempat, dia pulas. Prap. Prap dua kali, dia pun ambil tukul, pam sekali. Okey. Cuba start enjin. Kawan tu pun start enjin, dia hiduplah. Hidup sungguh. Pulas skru dua kali, pam tukul sekali, hidup. Okey, berapa bayaran hak kami kena bayar ni? Dia kata sebab aku tak bawa resit. Nanti aku akan hantar resit pada kamu. Tapi dengan syarat kapal ni walaupun hidup, dia kena berlepas pagi esok. Sebab enjin dia lama tak start, dia kena berlepas pagi esok. Pagi esok juga orang aku akan hantar resit berapa. Bila pagi esok hantar resit, dia tengok resit tu. Agak-agak berapa? Kalau kita lah jadi pomen kereta, pulih dua kali tang tergamak. RM5 tak tergamak nak ambil tak? RM5 tak tergamak, perak, perak, tang. Kalau tak ambil pun tak rugi. Cuma kalau ambil pun minyak motor tu, kalau saya ambil RM10 pun. Bukan sebab tadi. Bila sampai ialah berapa? $3,000. $3,000. Allah mahalnya. Kapten kapal kata, buat lagu tu. Ni betul ke ni bil dia? Betul. Betul $3,000? Betul $3,000. Takkan buat lagu tu $3,000. Dia kata, harga hak aku buat semalam $3 je. Hak aku buat semalam tu $3. Pulas sekali $1. Pulas dua kali $2. Ketuk sekali $3. Lepas tu hak 2997 tu apa? 2997 ialah ketuk dan pulas di tempat yang paling betul. Itulah kepakaran aku. Orang lain agak-agak di sini ya. Prek-prek-prek tak jadi. Agak-agak longgak sini. Prek-prek-prek tak jadi. Agak-agak kena ketuk sini. Tak jadi. Tak jadi. Agak-agak korek di sini. Tak jadi. Kepakaran aku, aku buat tu memang situ tempat dia. Hak tu orang lain tak ada. Hak tu 2997. Hak setakat pulas dolar je. Dua kali. Tiga kali $3. Aku tahu dah situ tempat dia. Situ penyakit dia, tu orang lain tak ada. Orang lain mengandai, orang lain mengagak. Ini nak kata bila kita sampai dah tahap macam ni. Kalau motor besar berhenti tepi traffic light, rumah kita tepi tu, kita dah tahu jenis motor. Pem, 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 pem. Ah, ni Norton punya enjin. Mari tu, tuh, 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 tuh. Ah, ni BSA punya. Pak lama dia memang tahulah. Mari hak kacai hari ni agak-agak dia boleh lepas ke tak? Hak kacai jenis Chris. Wave, hak tu tak apa-apa nak lepas sebab enjin nak sama. Sebab enjin motor lama dulu dia ada timbangan. Dia tak sama setiap jenis motor. Timbang tu, dia dengar tu. Pam, 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 pam. Dia ada timbang. Ha, ni Norton punya enjin. Hak tu, 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 tu. Ha, ni
kita pakai atas nama Ejus, Ejus motor. Nasib baik Ejus besi, bukan Ejus bu. Bukan Ejus bulu. Wabillahi taufik, boleh dah? Boleh ni. Kuah berhenti dulu. Hak hak seluruh-seluruh juga, hak bergurau-gurau juga, hak mana baik jadikan sebagai sebagai ilmu, hak mana kita bergurau itu sekadar kita berseluruh dan bercanda di antara kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at 'ala mahabbatik والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتآهدت على نصرة الشريعة فوسك اللهم رابطتها وأدم ودها وحدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر